hidup dan berkembang di paru-paru kita, dia akan buat kita sakit. Tapi kalau ternyata tidak, maksudnya tidak sampai, ternyata imun kita bagus, nggak apa-apa. Makanya kan ada yang itu, kenapa orang tua yang imunnya lemah itu gampang terserang oleh virus baru, ya, virus baru yang belum pernah dikenali oleh tubuh kita, baru ditemukan 2019 COVID-19. Kalau flu biasa itu masih coronavirus, ya, SARS. Jadi itu juga salah satu penyebab SARS, MERS, corona juga. Sisa satu pertanyaan, ya. Kok planet MERS itu kan middle, kan? Oke. Itu penyakitnya. Cukup dulu kali ini karena terlalu banyak mungkin bingung. Sebelum kalian membahas cara menginfeksi virus, kita kenal dulu apa itu sel itu, baru ya kita akan lebih mudah memasuk ke sana, ya. Apa itu sel? Apa itu sel? Apakah dia tempat menahan para penjahat seperti tadi, ya? Ya, di penjara, Pak. Tahanan. Aku susah. Sel jantung, sel hati, sel. Sel kita. Kita terbentuk dari berbagai sel, sel-sel kulit mati. Dari pengetahuan tahun umum dulu, kelahiran ada tuh. Ada yang tahu sel? Sel apa? Sel darah. Sel darah. Darah. Sel tunggal. Sel tunggal. Sel jantung. Sel letan. Apa lagi yang tahu tentang sel? Dalam sel ada apa? Sel kulit. Sel kulit. Satuan unit terkecil lah sana di sini orang anu teori. Satuan unit terkecil. Dari unit terkecil dari makhluk hidup. Dari makhluk hidup. Sebelum dia masuk ke inti, ya, luarannya.